Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai resiko perubahan tingkat bunga. Eh, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Dwi Firman Birmentoro dengan NIM 043. Dan yang kedua ada saya sendiri Muhammad Tabajari Riswanto dengan NIM 045. Yang selanjutnya ada Lutfan Fayandika dengan NIM 054. Dan yang terakhir ada Fajar Ramdhani dengan dengan NIM 106. Selanjutnya David definisi risiko perubahan tingkat suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran, yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan kegagalan mengelola risiko perubahan tingkat bunga bisa mengakibatkan kehancuran bank. Selanjutnya adalah risiko pada situasi suku bunga dan saham. Pada saat seseorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit atau deposito, maka artinya ia sudah memiliki sisi keuntungan dan kenyamanan, terutama jika ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat risiko memiliki posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi dengan kata lain jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau aktual returnnya adalah tidak diper, diperoleh bahkan terlalu jauh maka kerugian finansialah yang akan diperoleh dan selanjutnya ialah eh, ada poin-poin pada resiko situasi suku bunga dan saham yang pertama itu pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar atau market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke de ke deposito time atau time deposit. Uh, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito atau time deposit ke saham. Dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko dan menyukai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. Selanjutnya adalah suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada dua bentuk keputusan yang bisa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek short term dan obligasi dengan jangka waktu panjang, long term, di mana obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang, contohnya pada tanggal 26 Februari 2009. Misalnya, pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar AS dengan yield bunga 10. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar AS dengan yield lebih tinggi 11,75% Untuk memahami ini secara lebih dalam ada tiga alasan mengapa suku bunga obligasi dan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya Yaitu pertama obligasi adalah surat hutang dalam konsep un Utang semakin lama, jangka waktunya semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Kedua konsep timeline garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan semakin baik karena semakin cepat bisa turn overkan. Yang ketiga konsep inflasi. Konsep inflasi ini itu sifatnya struktural dan terus naik. Dari waktu ke waktu, sementara inflasi adalah menurun. Menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang, maka artinya nilai mata uang semakin lama semakin terjadi penurunan. Yang selanjutnya ada konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Ada beberapa alasan yang bisa kita pahami mengapa suku bunga obligasi memiliki angka suku bunga yang berbeda pada masa kurun waktu 5 hingga 10 tahun. Jika ini kita lihat dari perspektif manajemen risiko yaitu yang pertama dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat akan merasa lebih nyaman serta lebih menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut di pasar atau dengan asumsi menginvestasikan uang tersebut ke pasar akan jauh memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Terus selanjutnya, jika seorang seseorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga fix yang ditetapkan adalah 11,75%, maka artinya pemegang obligasi tersebut adalah akan selalu menerima keuntungan secara stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Di samping penerimaan dari keuntungan obligasi tersebut, ia juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dananya ke tempat lain yang juga memiliki sisi profitable dan risiko yang rendah. Dan selanjutnya ada penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang juga tidak begitu tinggi. Ini akan memberi kenyamanan dari segi mengelola dana, dari hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan yang dikonsepkan. Sejak awal tanpa harus terburu-buru dan bekerja secara under pressure di bawah tekanan, karena jika bekerja terlalu di bawah tekanan kadang kadangkala dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan secara maksimal, teliti dan akurat. Dan yang terakhir pemegang serta pembeli obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut diamankan ke tempat yang memiliki risiko yang seminimal mungkin. Yang salah satunya adalah membeli obligasi khususnya obligasi yang dijual oleh pemerintah. Oke, selanjutnya resiko pada hubungan obligasi dan saham. Obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang menjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap dan obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan keadaan pasar mampu memberi pengaruh khusus pada keputusan yang dibuat oleh seorang investor. Pada saat seorang investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat kegairahan pasar, kegairahan pasar saham mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Contoh, eh, suku bunga obligasi adalah 10,5% dengan masa tenor 5 tahun dan bersifat, dan bersifat fix atau tetap sedangkan pasar saham sedang mengalami kegairahan dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang konstan dalam masa 3-5 tahun. Kondisi ini menyebabkan investor yang profitabelnya akan cenderung untuk memilih membawa dana yang dimiliki untuk diletakkan di pasar saham. Lalu ada resiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang. Resiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa permintaan uang sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi perlakunya suku bunga yang di pasaran dan begitu pula sebaliknya. Kesimpulan dari pergerakan perubahan naik turunnya suku bunga yaitu yang pertama pada tingkat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C maka publik akan memberi berbagai reaksi diantaranya menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk membeli aset-aset yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, baik keuntungan tersebut bersifat tetap dan stabil seperti membeli obligasi maupun beberapa surat berharga lainnya, atau menempatkan dananya pada dunia usaha yang dianggap memiliki tingkat profitable yang ber berprospek. Lalu yang kedua, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, maka banyak pihak yang berkeinginan menarik dana atau simpanan dari bank selanjutnya dipakai guna mengembangkan usaha atau meminjamkan dadanya tersebut ke pihak yang dianggap memiliki kapabilitas dalam mengelola dan mengatur keuangan secara baik serta tentunya mampu memberikan keuntungan secara menarik dan aman. Lalu yang ketiga, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C bahkan ke titik D bahkan lebih jauh lagi, maka akan bisa mengakibatkan persoalan jika tidak dilakukan kontrol secara hati-hati karena mereka yang membeli aset dan mereka yang menerima uang dari hasil penjualan aset. Harus dilihat dari berbagai segi, terutama kemampuan mengelola dana yang telah diperoleh tersebut. Selanjutnya ada resiko carry trade. Resiko carry trade adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana suatu negara yang memiliki suku bunga yang rendah dan selanjutnya membuang dana tersebut untuk diinvestasikan atau ditanamkan pada negara yang memiliki suku bunga tinggi dengan harapan memperoleh selisih keuntungan di sana. Lalu ada faktor yang menyebabkan perubahan tingkat suku bunga domestik. Di sini ada tiga faktor, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor interna internal itu sendiri ada stabilitas sosial dan politik dalam negeri, lalu ada stabilitas ekonomi dalam negeri, dan faktor eksternal ada kondisi ekonomi global dan stabilitas sosial dan politik luar negeri. Selanjutnya ada pengukuran risiko perubahan tingkat bunga. Metode penilaian kembali atau repricing model. Yang pertama ada periode harian. Repricing model mencoba mengukur risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh suatu organisasi. Di sini ada tabel. E, pada aset, meminjamkan di pinjaman pasar antar bank, sedangkan di pasiva meminjam di pasar antar bank. Di aset, satu hari, 2 miliar. Lalu komersial papernya, paper 3 bulan, 3 miliar rupiah. Surat hutang 6 bulan, 5 miliar rupiah pinjaman 1 tahun 6 miliar rupiah, obligasi 3 tahun 10 miliar rupiah, lalu ada obligasi 3 tahun tingkat bunga mengambang 5 miliar rupiah, dan pinjaman bunga tetap jangka waktu 10 tahun 10 miliar rupiah, dengan total aset 41 miliar rupiah. Dan pada pasifa 1 hari 3 miliar rupiah, tabungan 3 miliar rupiah, deposito 1 bulan 10 miliar rupiah, deposito 1 tahun 10 miliar rupiah, deposito 2 tahun 10 miliar rupiah, dan modal 5 miliar rupiah, sehingga total pasifah 41 miliar rupiah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Misal, aset bank, di, aset bank pinjaman di pasar antarbank satu hari sebesar 2 miliar rupiah. Jika tingkat bunga ber, besok berubah atau misalnya naik, maka pendapatan bunga yang diperoleh akan berubah. Dengan kata lain, aset ini tergolong sensitif terhadap perubahan bunga, atau Red Sensitive Asset, disingkat RSA, dan harus dinilai kembali jika bunga harian berubah. Di sisi lain, melihat sisi pasifah, bank meminjam di pasar antar bank sebesar 3 miliar rupiah. Jika tingkat bunga besok berubah, misalnya naik, maka biaya bunga juga akan berubah dengan kata lain bank memiliki kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Dengan eh, sebutan lainnya adalah rate sensitive liabilities disingkat RSL sebesar 3 miliar. Kewajiban kewajiban tersebut harus dinilai kembali. Jika bunga harian berubah. Lalu menghitung gap antar aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dan menghitung perubahan pendapatan GAP antara RSA dan RSL bisa dihitung sebagai berikut. GAP, rumusnya yaitu RSA dikurang RSL, 2 miliar dikurang 3 miliar, maka hasilnya min 1 miliar. Misalkan tingkatan bunga meningkat sebesar 1 besar, 1 persen, misal dari 10 persen menjadi 11 persen, maka pendapatan bank tersebut berubah sebesar perubahan pendapatan rumusnya GAP dikali Bunga, 1 miliar dikali 0,01, sama dengan min 10 juta. Dengan kata lain, men tersebut mengalami kerugian sebesar 10 juta jika tingkat bunga sebesar 1 persen. Lalu yang kedua, periode lebih dari satu hari. Dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa memperluas kelompok periode dari satu hari menjadi tiga bulan. 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Misalkan kita menggunakan jangka waktu 1 tahun sebagai Misalkan kita akan menggunakan jangka waktu satu tahun sebagai basis perhitungan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat, identifikasi aset sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dalam waktu 1 tahun. Berikut hasil identifikasi tersebut. Meminjamkan di meminjam di pinjaman pasaran terbang satu hari Rp 2 miliar rupiah, komersial paper 3 bulan Rp 3 miliar rupiah, surat hutang 6 bulan Rp 5 miliar rupiah, pinjaman 1 tahun Rp 6 miliar rupiah, bagian obligasi 3 tahun yang jatuh tempo pada tahun ini Rp 2 miliar rupiah, obligasi 3 tahun tingkat bunga mengamalkan 5 miliar rupiah. Sehingga dapat dilihat total aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga yaitu Rp 23 miliar rupiah. Untuk obligasi tiga tahun sebesar 2 miliar rupiah, jatuh tempo tahun ini. Karena itu, sejumlah dua miliar akan dinilai ulang jika tingkat bunga berubah. Untuk obligasi dengan tingkat bunga mengambang, karena tingkat bunga ditetapkan kembali dalam enam bulan, maka obligasi tersebut akan dinilai ulang setiap enam bulan. Pinjaman dengan bunga tetap dengan jangka waktu 10 tahun tidak masuk dalam perhitungan karena tingkat bunga tersebut tetap selama 10 tahun. Tidak akan berubah meskipun tingkat bunga berubah. Dari perhitungan di atas, maka nampak bahwa bank tersebut mempunyai aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga selama periode satu tahun sebesar 23 miliar rupiah. Lalu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kewajiban atau liability yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga untuk periode satu tahun kita lihat yang pertama ada meminjam bank meminjam di pasar antar bank satu hari sebesar 3 miliar rupiah tabungan 3 miliar rupiah deposito satu bulan 10 miliar rupiah dan deposito satu tahun 10 miliar rupiah sehingga total kewajiban sensitif terhadap perubahan tingkat bunga atau bisa, biasa kita sebut RSL red sensitive liability 26 miliar rupiah deposito dengan jangka waktu 2 tahun modal bank tidak dimasukkan dalam kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga untuk periode satu tahun. Tabungan dimasukkan karena tabungan membayar bunga. Dari perhitungan di atas, nampak bahwa bank tersebut mempunyai kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga selama periode sebesar Rp26 miliar. Rupiah. Lalu yang ketiga, gap sebagai indikator resiko tingkat bunga. GAP disebut juga kumulatif GAP. Satu tahun RSA dengan RSL dapat dihitung sebagai berikut. KGAP atau kumulatif GAP memiliki rumus rumus RSA dikurang R RSL. R RSA kita hitung tadi yaitu 23 miliar rupiah dan RSL 20 miliar rupiah sehingga mendapatkan hasil minus 3 miliar rupiah. Bank tersebut memiliki kumulatif gap sebesar negatif 3 miliar rupiah. Semakin besar gap, atau e, baik negatif maupun positif, maka semakin besar exposure bank atau suatu perusahaan terhadap resiko perubahan tingkat bunga. Jika gap suatu bank positif, maka kenaikan bunga akan menguntungkan bank tersebut. Dalam beberapa situasi, kita ingin menghitung rasio gap terhadap total aset, yaitu gap rasio. Gap rasio bisa dihitungkan, gap dibagi total aset dalam contoh di atas gap rasio minus 3 miliar dibagi 41 miliar rupiah maka hasilnya minus 0,073 atau minus 7,3 persen. Gap rasio bermanfaat karena memberikan informasi bersama gap relatif terhadap total aset. Sebagai contoh, terdapat dua bank dengan informasi gap sebagai berikut. Ada bank A dan bank B. Gap pada bank A sebesar minus 10 miliar rupiah. Sedangkan pada bank B, gapnya yaitu minus 20 miliar rupiah. Lalu total aset pada bank A sebesar 100 miliar rupiah, sedangkan pada bank B sebesar 500 miliar rupiah total asetnya. Lalu kita hitung gap rasionya. Pada bank A sebesar minus 10 persen, sedangkan pada bank B sebesar minus 4 persen. Gap bank A lebih kecil dari bank B, sehingga exposure bank A terhadap resiko nampak lebih kecil dari bank B tapi jika dibanding total aset terlihat terlihat gap rasio B lebih kecil dibanding dengan e, bank A. Jika suatu perusahaan atau bank ingin menghilangkan exposure terhadap resiko perubahan tingkat bunga, maka bank tersebut bisa membuat neraca dengan gap sama dengan nol. Otomatis e, juga akan kehilangan kesempatan memperoleh perbedaan bunga. Untuk itu, bank menetapkan gap tertentu. Gap rasio sebesar plus atau minus 15% biasa dilakukan oleh bank. perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban dalam beberapa situasi perubahan tingkat bunga untuk aset dan kewajiban bisa berbeda jika hal itu terjadi, efek perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan dan perubahan biaya bisa dihitung secara satu persatu akan kita buktikan sebagai berikut pendapatan bersih itu sama dengan pendapatan bunga dikurangi dengan biaya bunga. Di mana bank mempunyai RSA sebesar 23 miliar dan mempunyai RSL sebesar 26 miliar. Atau dengan kata lain gap sebesar 3 miliar rupiah. Misalkan tingkat bunga untuk aset berubah 2 persen. Sementara tingkat bunga untuk kewajiban berubah 1 persen. Perubahan pendapatan bisa dihitung sebagai berikut. 23 miliar kalikan 0,2 0,02 dikurangi 26 miliar dikalikan 0,01 miliar maka akan menghasilkan 460 juta rupiah dikurangi 260 juta rupiah hingga hasil akhirnya 200 juta rupiah terlihat bahwa bank justru memperoleh keuntungan karena pendapatan bunga mengingat lebih besar dibandingkan dengan biaya bunga. Selanjutnya, pengukuran risiko perubahan tingkat bunga atau metode jangka waktu maturity model. Perhitungan gap jangka waktu. Metode jangka waktu mengukur perubahan harga pasar suatu aset akibat perubahan tingkat bunga suatu bank mempunyai neraca sebagai berikut. Sebagai aktiva, Obligasi jangka waktu 10 tahun, nilai nominal 10 juta rupiah, kupon bunga 15%. Pasiva, pinjaman jangka pendek bunga 15% jangka waktu 2 tahun, nilai nominal 18 juta. Obligasi jangka waktu 20 tahun, nilai nominal 10 juta rupiah, kupon bunga 15%. Modal saham 2 juta rupiah total aset sama dengan 20 juta rupiah, total pasiva 20 juta rupiah. Misalkan tingkat bunga yang berlaku atau yield adalah 15%. Harga pasar yang sama dengan nilai nominalnya dalam situasi ini, bank tersebut mempunyai aktiva sebesar 20 juta rupiah. Misalkan tingkat bunga meningkat 17%, maka nilai obligasi tersebut menjadi sebagai berikut

Pada obligasi aset 2, 150000 dibagi 1 ditambah 0,17 pangkat 1. Sampai dengan 1.150.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,17 persen pangkat 20. Menghasilkan 8.874.447. Pinjaman 2.700.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,17 pangkat 1 ditambah 1.150.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,17 pangkat 2. Maka menghasilkan 17.429.323. Aktiva obligasi jangka waktu 10 tahun nilai nominal 10 juta rupiah kupon bunga 15 persen, Ya, atau dengan kata lain 9.068.279 rupiah. Pasifah pinjaman jangka pendek bunga 15 jangka waktu 2 tahun nilai nominal 18 juta rupiah. Obligasi jangka waktu 20 tahun nilai nominal 10 juta rupiah kupon 15 persen menghasilkan 8.874.447 rupiah pasiva 17 juta rupiah 429323 modal saham 2 juta rupiah 513403 rupiah total aset menjadi 17 juta 942 726 dan total pasiva menjadi 17 juta 942 726 Sesuai kenaikan tingkat bunga, obligasinya pada aset turun, total aset turun dari 20 juta rupiah menjadi sekitar 17 juta rupiah. Nilai pinjaman juga ikut mengalami penurunan dari 18 juta rupiah menjadi sekitar 17 juta rupiah. Penurunan, penurunan nilai aset besar dibandingkan dengan penurunan nilai pinjaman yang mengakibatkan kerugian. Modal saham seharusnya menanggung kerugian tersebut. Akibatnya nilai saham berkurang dari 2 juta menjadi 500.013.403. Kerugian terjadi adalah sekitar 1,5 juta rupiah. Jika tingkat bunga naik sebesar 18 persen, maka modal saham bank tersebut menjadi negatif. Yang berarti bank tersebut praktis mengalami kebangkrutan. Bank tersebut dikatakan mempunyai ketidaksesuaian jangka waktu antara aset dengan kewajiban atau maturity mismatch. Jangka waktu adalah 10 tahun dan 20 tahun yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu pinjaman atau sumber dana yaitu 2 tahun. Ketidaktahuan jangka waktu tersebut muncul exposure terhadap perubahan tingkat bunga. Semakin besar ketidaksesuaian jangka waktu tersebut, maka semakin besar risiko tingkat bunga yang dihadapi bank tersebut. Jangka waktu untuk portofolio aset atau kewajiban bisa dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari jangka waktu aset atau kewajiban individual dengan pembobot adalah nilai pasar dari masing-masing aset atau kewajiban tersebut. Jangka waktu aset atau maturity of aset atau MA bisa dihitung sebagai berikut. 10 juta dibagi dengan 20 juta dikalikan dengan 10 tahun ditambah dengan 10 juta dibagi 20 juta dikalikan 20 tahun sama dengan 15 tahun. Jangka waktu kewajiban atau maturity of liability atau ML adalah 2 tahun. Gap jangka waktu bisa sebagai berikut gap jangka waktu sama dengan MA dikurangi dengan ML sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13 tahun. Semakin besar gap jangka waktu atau baik positif maupun negatif, semakin besar risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau bank. Beberapa perusahaan seperti bank biasanya secara Secara sengaja maupun karena karakteristik bisnisnya mempunyai struktur aset atau kewajiban dengan gap jangka waktu yang tidak nol, sebagai struktur neraca bank yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut: aset, pinjaman, atau aset jangka panjang, misal memberikan kredit kepemilikan perumahan atau KPR dengan jangka waktu 10 tahun. Pasiva, tabungan dan deposit atau dengan jangka waktu 1 tahun, yaitu modal saham. Bank biasanya memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga tetap. Untuk mendanai pinjaman tersebut, bank menerbitkan tabungan atau deposit dengan jangka waktu pendek penabung atau nasabah deposit ingin mempunyai simpanan yang bisa sewaktu-waktu atau cepat dengan karakteristik semacam ini. Semacam itu, struktur neraca bank nampak seperti di atas. Jika bank ingin mengurangi risiko sebagai perubahan tingkat bunga, bank bisa memperkecil gap jangka pendek. Sebagai contoh, bank bisa menurunkan jangka waktu pinjaman, semisal dari 20 tahun menjadi 2, menjadi 10 tahun. Alternatif lain, bank bisa meningkatkan jangka waktu pinjaman. Misalnya obligasi jangka waktu 10 tahun. Jika bank memperkirakan tingkat bunga akan meningkat, bank bisa memperkecil gap jangka waktu atau membuat gap gap jangka waktu bernilai negatif atau dengan kata lain jangka waktu kewajiban lebih panjang dibandingkan dengan nilai aset. Dalam situasi tersebut, nilai kewajiban akan turun lebih cepat dibandingkan dengan nilai aset atau hal yang menguntungkan bagi nilai bank. Berikutnya, imunisasi dengan metode jangka waktu. Jika suatu bank ingin melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu, agar perubahan tingkat bunga tidak akan mengakibatkan kerugian, maka bank bisa menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kebagi kewajiban sebagai berikut. MA sama dengan ML atau MA dikurangi ML sama dengan 0. Jika bank menyamakan sumber dana dengan aset makan neracanya aktiva obligasi waktu 10 tahun, nilai nominal 10 juta rupiah, kupon 15 persen, pasifanya pinjaman jangka pendek bunga 15 persen, jangka waktu 2 tahun, nilai nominal Rp18 juta. Rupiah. Obligasi jangka waktu 20 tahun. Nilai nominal Rp10 juta, rupiah, kupon 15%. Modal saham Rp2 juta. Rupiah. Maka akan berakhir menjadi total aset Rp20 juta dan total pasiva Rp20 juta. Misal tingkat bunga meningkat menjadi 17%, nilai aset dan kewajiban yang baru akan menjadi aktiva jangka waktu 10 tahun nilai nominal 10 juta rupiah dengan kupon 15 persen menjadi 9 juta sembilan rupiah. Lalu pasifanya pinjaman jangka pendek bunga 15 persen jangka waktu 15 tahun nilai nominal 18 juta rupiah. Lalu obligasi jangka waktu 20 tahun nilai nominal 10 juta rupiah dengan kupon 15 persen menjadi Rp8.874.447. Lalu untuk modal saham 2 juta menjadi Rp1.859.433. Maka total aset akan menjadi Rp17.942.726 dan total pasiva 17.942.726 rupiah. Yang artinya bank bisa menekan risiko perubahan tingkat bunga dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Tetapi bank tidak bisa sepenuhnya mengimunisasi risiko perubahan tingkat bunga. Hal ini merupakan kelemahan dari metode jangka waktu atau maturity model. Selanjutnya pengukuran perubahan tingkat bunga atau metode durasi. Perhitungan durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Misalnya, tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Durasi untuk kedua obligasi bisa dihitung yaitu sebagai berikut waktu setengah obligasi a 50000 puluh pvif 5% menjadi 0,952381, pvkas menjadi empat dan rata-rata terjembang menjadi 0,0238. waktu satu menjadi satu juta lima puluh ribu PVV 5%-nya menjadi 0,97029, PVkas menjadi 952.381, rata-rata tertimbangnya menjadi 0,9524. Yang artinya PVkas di total menjadi 1 juta dan rata-rata tertimbang menjadi 0,9762. Dengan catatan 5% adalah 10% dibagi 2 karena dibayarkan tiap semester. Untuk yang berikutnya, waktu 1 dengan obligasi B 1.100.000. PVIF 0,909091. PVKAS menjadi satu juta dan rata-rata tertimbangnya 1 maka total akan menjadi PVK 1 juta rata-rata tertimbang tetap 1. Artinya durasi obligasi A 47.619 dikalikan 1 juta dikalikan dengan setengah ditambah dengan 952.381 dikalikan 1 juta dikalikan 1 maka akan menghasilkan 0,9762 tahun. Untuk durasi obligasi B 1 juta dikalikan dengan satu di, dikali, dan dibagi dengan satu juta dikali satu, maka akan menghasilkan satu tahun. Meskipun kedua obligasi tersebut mempunyai jangka waktu sama, tetapi obligasi A lebih pendek dibandingkan dengan obligasi B. Hal itu disebabkan oleh sebagian kas dari obligasi A diterima lebih awal, yaitu pada semester pertama periode setengah sebesar Rp50.000. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai dua obligasi, yaitu X dan Y, dengan informasi sebagai berikut. Yaitu X, nilai nominalnya 1 juta, jangka waktunya 5 tahun, kupon bunganya 10%, dan dibayarkan setiap tahunnya. Sedangkan obligasi Y, nilai nominalnya 1 juta, jangka waktunya 5 tahun, kupon bunga 10% dan dibayarkan setiap setengah tahun atau tiap semester. Nah, di situ dapat kita lihat ad, bisa kita buat dua tabel obligasi yang satu X, yang satu Y. Yang pertama yang X itu untuk yang setiap tahunnya, tahun pertama aliran kasnya 100.000 Aliran kas setiap tahunnya itu sama 100.000 dan P PI itu biasanya rumusnya satu dibagi buka kurung, satu tambah R tutup kurung, pangkat N. Nah, sebagai berikut. Terus, lalu present value, itu tabel yang nomor 2 dan nomor tiga dikalikan hasilnya. Hasilnya ditaruh di present value. Selanjutnya ada proporsi PV aliran kas rumusnya rumus yang present value dibagi nilai harga pasar obligasi saat ini yaitu hasilnya sebagai berikut selanjutnya adalah ada rata-rata tertimbang yaitu rumus bisa dikalikan 5 dikali 1 yang berarti proporsi PV dan dikali siap uh, setiap tahunnya dan hasilnya sebagai berikut lalu ditambah semuanya dan hasil totalnya 4186. Selanjutnya ada perhitungan Y. Untuk setiap tahunnya itu 0,5 1. Nah, itu setiap setiap 6 bulan atau setengah tahun. Nah, aliran kasnya itu sama 50.000 semua. PV-nya itu rumusnya sama kayak tadi. 1 dibagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat, pangkat N lalu present value yaitu uh, baris present value itu aliran kas dikali if yaitu sama dengan uh, sebagai berikut ada ituannya tulisannya bisa dibaca uh, selanjutnya proporsi pv rumusnya seperti tadi yang present value itu dibagi harga pasar obligasi nah hasilnya e, bisa dilihat selanjutnya adalah rata-rata terimbang nah rata-rata ter, terimbang ini proporsi privy dikali setiap tahunnya yaitu sebagai berikut hasilnya lalu dijumlah dan mendapat hasil 4 4,166355 Meskipun jangka waktu kedua 5 tahun Keduanya 5 tahun Tetapi durasi untuk keduanya lebih kecil dari 5 tahun Karena adanya kas yang dibayarkan Sebelum tahun kelima durasi Y lebih kecil dibandingkan durasi X Karena aliran y lebih awal dibandingkan yang dibayarkan Bond atau Zeros sama dengan jangka waktu obligasi tersebut di situ terdapat tabel untuk dua tahun tahun satu dan tahun dua aliran kasnya itu yang tahun pertama nol tahun kedua satu juta lalu nya itu sama seperti tadi rumusnya dan hasilnya seperti Nah, selanjutnya ada karakteristik durasi. Durasi akan meningkat jika waktu jika jangka waktu aset semakin panjang, menurun jika yield meningkat dan menurun jika kupon bunga meningkat. Misalkan ada dua obligasi dengan karakteristik yang sama kecuali jangka waktunya lebih panjang yaitu tahun 2 tahun. Nah, di situ yang pertama itu stabil pertama itu setiap setengah tahun jadi ada empat baris aliran khasnya itu sama 50.000 semua if-nya itu 5 nah itu tinggal dihitung aja hasilnya seperti itu lalu present value aliran khas itu if dikali aliran khas hasilnya seperti tersebut lalu proporsi PV aliran khas nah proporsi ini itu present value yang sudah didapat dibagi harga obligasi saat ini nah selanjutnya itu ada rata-rata tertimbang jangka waktu itu proporsi PV dan kas dikali setiap tahunnya nah disitu kan ada setiap setengah tahun yang berarti dikaliin aja nah, nah terus di jumlah hasilnya 1,86 1,6,2,4 Nah, durasi untuk obligasi itu adalah 1,8 bisa dibuletin 1,86 tahun atau 1 tahun lebih lebih 10 10, 10 bulan meningkat dari durasi sebelumnya yaitu 0,967 tahun. Misalkan ada obligasi lain yang karakteristiknya sama persis dengan obligasi di atas tetapi yield atau tingkat bunga yang berlaku meningkat menjadi 12 nah bisa kita hitung saja e, untuk satu tahun dan dibagi setiap tahun setiap setengah tahunnya aliran kasnya itu yang pertama 50.000 untuk yang kedua sejuta 50 nah if-nya itu 0,34 dan untuk yang satu tahun 0,889 present value-nya itu yang pv dikali aliran kas. Nah, bisa dilihat hasilnya. Jumlahnya itu 981,66. Nah, untuk proporsi pv aliran aliran kas itu bisa dihitung uh, tadi kan present value-nya itu hasilnya 47,16. Nah dibagi aja sama yang 12 persennya tingkat bunga yang berlaku saat ini. Nah terus hasilnya itu seperti dilihat di situ. Lalu untuk jumlahnya itu satu ditambah. Nah selanjutnya itu ada rata-rata terbang jangka waktu. Nah itu proporsi kas yang udah dihitung dikali dengan setiap setengah tahunnya. Nah itu sama dengan seperti tabel tersebut dan jumlahnya itu 0,9759. Nah, terlihat kan bahwa durasi turun dari 0,762 tahun menjadi 09759 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa yield meningkat maka durasi akan menurun. Nah, selanjutnya ada misalkan obligasinya itu sama karakteristiknya karakteristiknya tapi kupon bunganya itu lebih tinggi misalnya 15% nah itu untuk satu tahun nah kita hitung dalam dua baris yaitu setengah tahun untuk yang setengah tahun pertama itu aliran kasnya itu 75000 dan untuk satu tahunnya itu 1 juta 75000 nah nya itu 5% nah tinggal dihitung saja deh pakai rumus yang tadi saya bilang 1 dibagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N Nah tinggal dihitung ketemu akhirnya Angkanya itu 0,952381 Nah bawahnya juga sama dihitung Nah terus dijumlah deh Hasilnya itu 1,046485 Nah, selanjutnya itu ada present value aliran kas. Nah, itu yang PV tadi dikali sama uh, Aliran kasnya Nah itu hasilnya Dapat 71,428,57 Nah bawahnya juga sama Nah selanjutnya itu ada Proporsi PV aliran kas Nah itu rumusnya itu uh, Present value nya ini Dibagi dengan uh, Harga bunga Atau tingkat bunga saat ini Yaitu 15% Nah, tinggal dibagi aja. Hasilnya itu yang setengah tahun pertama itu 0,068256. Nah, selanjutnya tinggal dihitung dan hasilnya dapat 0,931744. Nah, selanjutnya itu ada rata-rata tertimbang jangka waktu. Nah, itu kita tinggal proporsi PV yang ada angka yang tadi dikali dengan tahunnya. Nah, berarti 0,08256 ini dikali 0,5 nah dapat deh 0,0341 nah bawahnya juga sama nah akhirnya kita jadi tahu dari proporsi PV dan kas itu dari proporsi PC itu terlihat bahwa it terjadi penurunan dari 0,9762 tahun menjadi 0,9659 tahun atau 11 tahun lebih mungkin Nah hasil tersebut menunjukkan bahwa Durasi akan meningkat Eh bukan Durasi akan menurun Jika kupon bunga meningkat Nah selanjutnya nah, Terima kasih Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh